Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Ketemu lagi di sini sama saya Apip dari AKH Channel. Di video kali ini saya masih berbagi sharing seputar bonsai, sahabat ya. Nah, di hadapan sahabat semua ini ada bahan bonsai Kaliandra gaya air terjun, sahabat ya. Yang udah saya program adalah ini sekitar 2 tahun lebih, sahabat ya. Dari batangnya tadinya sebesar sumpit lah, ada di video-video yang udah saya upload ke sahabat. Ini tahapan-tahapannya udah saya share, udah saya berbagi juga ke sahabat teknik gerak dasar dari bahan bonsai Kaliandra gaya air terjun ini, sahabat ya. Nah, di video kali ini saya akan sharing berbagi untuk mentahap dari bahan bonsai Kaliandra ini, sahabat ya. Karena dari percabangannya ini boleh dilihat sama sahabat sudah sangat panjang, terus waktunya untuk kita melakukan tahapan, sahabat. Sebelum melakukan tahapan membuat bonsai dari Kaliandra ini, doa terbaik buat sahabat semua di sana, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal dan barokah. Mari kita lanjutkan, sahabat. Yang udah tadi saya jelaskan, di cabang-cabang dari bahan bonsai Kaliandra ini sudah panjang-panjang, sahabat ya. Waktunya untuk kita lakukan tahapan, terus dahan mana aja yang kita tahap, nanti kita cek, sahabat ya. Kita lihat, terus kita pastikan dari bahan bonsai Kaliandra ini mempunyai tahapan yang dilakukan, sahabat ya. Nah, seperti di sini, sahabat ya, dari dahan-dahan bahan bonsai Kaliandra ini sudah mulai banyak cabang, banyak pertumbuhan, sahabat ya. Nah, ini boleh dilihat sama sahabat dari gerak dasarnya. Ini sudah terkonsep dengan sempurna, sahabat ya. Nah, di sini saya akan mengurangi dahan ataupun cabang yang ada di batang ini aja dulu, sahabat ya. Nah, seperti ini kita kurangin. Terus ada sedikit dahan-dahan yang harus kita potong, sahabat ya. Nah, seperti di sini boleh dilihat sama sahabat, ini batangnya dominan terlalu besar, sahabat ya. Di sini saya akan memangkasnya, terus nanti dahan yang bawah ini akan saya los satu, sahabat ya. Karena ini pembesarannya kurang dibanding dengan yang di atas, sahabat. Nah, di sini saya akan melakukan tahapan untuk dahan yang arah sebelah kanan, sahabat ya. Nah, seperti ini sudah saya lakukan tahapan, terus nanti dari hasil tahapan ini kita dapat menghasilkan batang yang ini besar, terus yang ini yang udah tadi saya jelaskan ini akan saya los, sahabat ya. Akan saya los dengan cabang yang panjang ini akan saya biarkan, biar nanti dari logika di alam itu dari dahan yang paling bawah itu besar, sahabat ya. Nah, di sini juga saya akan melakukan tahapan di daerah sini, sahabat ya. Seperti ini, terus yang ini juga sama. Seperti di sini akan saya potong juga di sini, sahabat ya. Seperti ini. Terus dahan-dahan ataupun tunas yang ada di dalam akan saya kurangin juga. Nah, ini calon mahkota yang dahan belakang, sahabat ya. Nah, ini terus, ini percabangannya juga sudah mulai panjang, akan saya potong di sini. Nah, seperti yang ini juga sama. Dahan ataupun tunas yang tumbuh di bawah kita kurangin juga. Nah, ini akan saya los dulu, sahabat ya. Akan saya press di sini, tadi udah sahabat saksikan, udah saya press biar nanti pembesaran dahan bawah ini maksimal, sahabat ya. Seperti ini udah saya lakukan, terus tinggal yang ini, sahabat ya, yang di bawah ini agak terlalu silindris, sahabat ya. Jadi batang dari bawah itu ke atasnya besar. Nah, di sini saya akan melakukan tahapan
Di sini saya akan memotong yang ini sahabat ya. Seperti ini saya akan potong biar nanti pengerucutannya ada sahabat ya. Seperti ini akan saya potong, terus dari percabangan ini juga akan saya sedikit pangkas sahabat ya. Seperti ini. Terus dahan yang ini juga sahabat ya. Dahan yang ini juga sama akan saya kurangin yang bawah ininya. Dahan yang bawahnya sahabat ya. Seperti ini. Sekalian kita rapihkan bekas cut and grow-nya sahabat ya. Nah, ini sama. Terus yang ini juga terlalu menjorok ke atas sahabat ya. Akan saya pangkas di sini biar nanti ada pengerucutan sahabat ya. Jadi saya akan menggunakan tunas yang kecil ini seperti ini. Terus yang ini juga sama akan saya perpendek seperti ini. Kita rapihkan. Nah, ini kalau gerak dasarnya saya menggunakan kawat sahabat ya. Tapi sekarang saya udah melakukan teknik cut and grow sebagian karena ini kondisinya sudah mulai terkonsep sahabat ya. Jadi kita enak tinggal potong-potong disesuaikan dengan pertumbuhannya sahabat ya. Seperti ini udah saya lakukan. Nah, ini sudah mulai terlihat dari gerak batangnya sahabat ya. Nah, ini boleh dilihat sama sahabat, sudah mulai terlihat gerak batangnya. Nah, ini dari yang udah tadi saya cut and grow di sini. Jadi dari sini besar terus mengerucut kecil sahabat ya. Ini juga dahan yang bawahnya akan saya biarkan di los untuk sementara sahabat ya. Nanti kita tahap lagi seperti ini yang bawah sahabat ya, juntaian yang bawahnya. Kalau untuk kawat yang bawah ini tidak akan saya buka dulu sahabat ya. Yang ini juga sama, ini baru beberapa bulan saya kasih kawat. Jadi untuk sementara pengawatan ini akan saya biarkan dulu sahabat ya. Nah, ini sahabat udah saya lakukan pruning, terus melakukan sedikit teknik cut and grow sahabat ya. Mahkotanya sudah terlihat, terus background belakang mengikuti alur dari batangnya juga sudah terlihat. Nah, ini background yang belakang sahabat ya. Nah, ini background yang belakang. Yang ini udah saya siapkan biar nanti dari posisi batang itu keseimbangannya ada sahabat ya, seperti di alam. Jadi ada pembesaran di bawah, ke atasnya kecil sahabat ya. Nah, ini hasil dari program sekian tahun. Ini udah ada sekitar 2 tahun sahabat ya. Boleh dicek lah, pertama saya buat di video-video sebelumnya ada di situ gerak dasar dari bahan bonsai Kaliandra ini sahabat ya. Ini sekarang sudah terkonsep dengan minimal lah dari gerak dasarnya ini sudah terlihat sahabat ya. Nah, seperti ranting-ranting yang kecil ini sahabat ya, yang hasil teknik cut and grow tadi kita biarkan, kita los lagi, nanti kita tahap lagi biar nanti pengerucutannya itu ada sahabat ya. Nah, seperti di sini juga sama, udah saya lakukan teknik cut and grow. Terus di belakang ini juga sama, kita cari titik tumbuh yang ini sahabat ya. Terus kita lakukan seperti itu. Ini udah saya konsep sahabat ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya ini semakin bagus sahabat ya. Nah, ini boleh dilihat dari juntaian bawahnya. Ini nggak terlalu tinggi sahabat ya, dari bibir pot sekitar 30 sahabat ya, 30 cm dari bahan bonsai Kaliandra ini. Nah, ini akan saya biarkan yang ujung itu, yang ini akan saya biarkan sahabat ya, biar ngelos dulu biar besar. Terus yang ini juga sama, ini udah di tahap tadi di sini, terus tumbuh 2 anak cabang sahabat ya. Ini sama yang ini akan saya biarkan yang ini membesar, nanti kita tahap lagi sahabat ya. Terus yang belakang juga udah saya sedikit kurangin dari percabangannya. Nah, ini hasilnya sahabat ya.
Mudah-mudahan sedikit sharing berbagi seputar tahapan membuat bonsai dari Kaliandra Gaya Air Terjun ini bisa bermanfaat buat sahabat semua di sana yang membutuhkan informasi seputar bonsai. Sebelum mengakhiri video ini, seperti biasa doa terbaik buat sahabat semua di sana. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang halal dan barokah. Saya tutup video ini dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.